sekali saya dengar Afia punya raungan dia tu kuat. Oh, ni mesti dah jatuh. Tengok dagu dia. Oh my god. InsyaAllah. Ini memang kena cair ni. Hati saya memang dalam. So, dah tak kira apa lagi. Kan bidak kata, jangan bagi anak main. Jangan kenapa bagi anak main. Kenapa mami ni? Mami tak fikir ke apa? Ah, saya kena. Di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Kan saya sudah kata, jangan bagi anak main skuter, kenapa awak bagi juga, tidak fikirkah? Demikian reaksi cemas Datuk Khalid Jiwa yang dikongsikan Datuk Seri Siti Nurhaliza selepas kejadian anak sulungnya Siti Afiah Khalid jatuh tersembam ketika bermain skuter hingga menerima beberapa jahitan minggu lalu. Menurut penyanyi tersohor itu, dia memilih mendiamkan diri selepas dimarahi suaminya atau lebih dikenali sebagai Datuk K selepas menyedari kesalahan sendiri. Sebenarnya sudah lama saya beli skuter tersebut dan kerap juga Afiah bermain, tetapi hari itu memang ditakdirkan dia terjatuh. Reaksi Datuk K apabila Afiah terjatuh skuter pada hari itu, memang saya kena marahlah. Tetapi saya senyap sahaja sebab sedar berlaku atas kesilapan saya juga, katanya menerusi siaran langsung Instagram. Sebelum kemalangan, penyanyi lagu Percayalah itu memberitahu Datuk K sudah berpesan melarang anak-anaknya bermain setelah melihat anak kedua mereka Muhammad Afwal menaiki skuter berkenaan. Kebetulan dua hari sebelum itu, Datuk K pesan supaya tidak beri Afiah dan adiknya main skuter selepas saya tunjuk video Afwal menaikinya. Datuk K larang saya bagi anak-anak main kerana tidak ada keselamatan, tidak pakai topi keledar dan pelindung lutut, jelasnya lagi. Akur dengan pesanan suami, Siti mendengar permintaan tersebut tetapi tidak menyimpan permainan berkenaan sehingga terjadinya kejadian yang mengakibatkan kecederaan pada dagu Afiah. Saya akur dengan permintaan Datuk K tetapi tidak menyimpan permainan tersebut, sebaliknya hanya biarkan di situ. Tidak sangka petang itu ketika sedang bersiap-siap mengadakan persembahan, tiba-tiba terdengar raungan Afiah dengan kuat. Dalam hati saya sudah agak yang Afiah mesti terjatuh apabila turun tengok dagu dia mengalami luka yang dalam hingga perlu dijahit, cerita ibu kepada Dua Cahaya Mata itu. Kejadian tersebut menyebabkan Siti terus membuang skuter tersebut yang dibeli buat anak-anaknya kerana risau akan berlaku perkara sama kepada Afwal. Selepas kejadian, saya terus buang skuter tersebut kerana takut terjadi kepada Afwal pula, ujarnya. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.